tempel dulu. Nah, baru naik. Nah. Tempel dulu, Pak, baru naik. Nah, betul sekali. Mau balik ini juga sama. Taruh dulu, baru. Nah. Yang salah dan berbahaya, perhatikan. Salah dan berbahaya. Kenapa? Karena leher bayi itu tidak sesolid ini. Ini boneka solid. Tapi kalau bayi beneran, dia begitu nanti. Kalau kita langsung, makanya pastiin nempel dulu, baru. Nah, ya. Tips berikutnya, kalau mau tangan kanan, kalau tangan kanan di atas, berarti nempelnya di dada kiri. Kebalikannya. Kalau tangan kiri berarti di dada kanan. Biar kalau amit-amit anaknya melorot bisa kita kejar. Contoh, lorot nih, tuh bisa kita kejar. Tapi kalau kebalik begini, nggak bisa kan kita kejar? Makanya harus kebalik. Gitu, ya? Kepalanya nggak depan, depan kiri atau lurus depan? Ah, bagus nih pertanyaannya Pak. Kepalanya suka-suka bayinya. Kalau bayi yang mau ngadep ke sana, ya udah ke sana. Jangan, nah ayo mau lihat enggak di sini. Jadi lihat yang bagian mana yang relax dia. Ya udah ikutin aja. Ya, nanti bayi bisa benerin sendiri dia. Ini favorit bapak-bapak. Favorit juga buat bayinya karena dada bapak bidang, Bu. Makanya kenapa kalau disendawain sama bapak lebih cepat. Ya. Yang kedua, bisa lebih tidur pulas sama ayahnya karena ayahnya tidak bau ASI. Bukan ibu nggak bisa tidurin anaknya, kadang suka yang bikin postpartum blues, bu, aku ngerasa nggak becus jadi ibu, aku nggak bisa tidurin anak aku. Bukan ibu nggak bisa tidurin anak ibu, tapi ibu bau ASI. Yang dimana ketika nempel bayi bawahannya menyus mulu, padahal dia udah kenyang tapi karena bau ASI. Makanya kenapa sama ayah lebih cepat tidur, gitu, ya. Yang kedua, ini Pak di pangkuan kita. Ada yang kidal nggak Bapak? Ada ya. Oke, ini tangan kanan. Tangan kanan dipegang kepala, leher dan bahu. Taruh di sini. Ya. Taruh di sini. Di pangkuan Pak. Ya. Dipegang ya, di hold. Bukan di gini doang. Di hold. Ya. Tangan kiri. Naik, masuk ke selangkangan dalam, lewat paha depan, selangkangan depan Pak. Bapak betul posisi tangannya, jempolnya ini pindah. Satu lagi, selangkangan yang satunya. Nah betul, lihat sampingnya Pak. Nah, ya, betul semuanya. Bapak jempolnya pindah, jempolnya aja. Nah betul, ya, posisinya gini, pipinya nempel di tangan kita, pipi bayi nempel di tangan kita. Tangan kita deketin, tempelin pipinya, pipi ini depan. Nah situ Pak, tapi gini, bukan begini, bukan. Diputer. Iya. Iya coba. Kakinya seperti ini. Kakinya ya. Kan tadi gini nih, ini goalsnya mau nyampe sini, caranya gimana? Diputer kan?